sudah menyimpan para juri di atas dinding-dinding ini. Yes. Ya, ada sekitar 20 juri yang menilai siapa di sini penonton atau audiens yang paling ikhlas tertawanya. Yes. Tidak dipaksakan, betul, semangat dan yang lain-lainnya. Energik. Kalau begitu silakan Yujeng, hari ini kita akan memilih audiens of the day. Terima kasih banyak. Juri telah memutuskan pada pagi hari ini. Yeah. Dan audiens of the day yang menang pada pagi hari ini ada. Ya, itu. Selamat ya. Oke. Kita langsung saja memilih Cumi of the Day. Oke, Cumi of the Day, silakan tunggu diri dulu. Ada siapa aja, Yujeng? Banyak. Di belakang ada Aliano, ada Batman, Antolin, Rina Roma. Dan juga masih banyak. Mirip siapa? Hah? Ini mirip siapa? Mirip Mang Usep ini kalau saya. Oh. Ya, oke. Okay. Setelah juri menimbang dan memutuskan bahwasannya Cumi of the Day yang menjadi juara pada pagi hari ini adalah Batman Antolin. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Iya. Selamat. Oke. Silakan dilanjut. Penonton di studio sudah, kini giliran mendapatkan hadiah pemirsa yang ada di rumah. Oke, ada 2 pemenang. Yang pertama dimenangkan oleh Tha, ya. Namanya Tha, T-H-A, ya. Senyumnya Rio Dewanto bikin susah hidup mati dong, ya. Susah hidup tanpa cinta dan sayangnya. Oke. Itu yang pertama, dan yang kedua dimenangkan oleh Diki Kidiures Diana. Senyuman Gista Putri bikin matahari ogah menyinari, karena cukup dengan senyumannya dunia sudah terang. Itu dia. Selamat kepada pemenang, masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak, dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo Smartphone. Selamat. Silakan, Pak Usep. Buat Cesar dan Gista, hal yang paling menyenangkan menjadi host E-News itu apa? Apa ya, kompak banget kita para hostnya. Karena gini, kita tuh host cewek 5, cowok 4 ya, Sar ya. Hmm. Dan setiap kita kan juga punya kesalahan lah, misalnya kayak aku pernah yang namanya telat dan itu live gitu. Dan semua tuh saling nge-backup, bukannya saling nyalahin atau misalnya lu gimana sih telat, enggak. Tapi oke, okay, apa yang kurang, apa yang lu belum kuasai, materinya apa yang pengen gua bantu, semua ngebantuin di dalam grup itu, di grup WhatsApp-nya gitu. Keren banget ya. Saling membantu. Kalau Mas Rio, setelah mencoba nyanyi, ada keinginan untuk lanjut nyanyi lagi gitu? Kayaknya setelah nyanyi, sadar bahwa suara saya pas-pasan. Pas denger kayak, oh pas-pasan, jadi ya udahlah kalau emang tiba-tiba ditawarin lanjut rekaman ya alhamdulillah, kalau enggak juga karena saya tahu suaranya pas-pasan. Tapi udah keluar singlenya? Udah. Tapi featuring sama The Fly. Oh, featuring sama The Fly. Oh, bukannya Rio masuk menjadi vokalis The Fly? Enggak. Oh, featuring berarti udah berdua. Iya. Kan kebetulan The Fly ada vokalisnya juga ya? Sekarang lagi enggak ada. Nah, siapa tahu Rio bisa menjadi vokalis The Fly kan? Enggak mungkin sih, soalnya range vokal vokalis-vokalisnya tinggi-tinggi semua, Mas. Oh. Jadi enggak mungkin lah. Ya mungkinkah lah ya. Kita doain aja pokoknya apa yang terbaik buat Rio ya. Kalau memang mau bikin album lagi, silakan aja. Vicky. Iya. Kalau Vicky sendiri selain menyanyi, menjalani bisnis juga kan? Di bulan Ramadan kayak gini bisnisnya semakin banyak permintaan. Alhamdulillah. Kan sekarang juga ada batik. Oh, apalagi banyak yang misalnya mau ngasih buat relasi Marcel, atau apa ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Lancar semuanya ya. Lancar semua insya Allah. Dan ini ada, mohon maaf saya, ternyata Vicky Su hari ini ulang tahun. Udah. Selanjutnya.
makasih Mas Sule. Sama-sama. Vicky ulang tahun. Enggak. Oh, lu tadi kemana nggak ada ya? Aku lagi sahur. Oh iya, tadi nggak ada loh. Malah Dodi Komo kan yang datang tadi. Aduh, selamat ulang tahun ya Vicky ya. Makasih Mas Andre. Sukses selalu pokoknya buat Vicky. Amin. Buat sendok banyak banget. Aldi. Iya. Aldi bintang iklan udah, sinetron udah, nyanyi udah. Apalagi yang mau dicapai nih? Pengennya sih dari hasil semua itu, pengen banget yang pengen aku capain naikin haji orang tua. Amin. Amin. Kita doakan mudah-mudahan cepet-cepet ya. Amin. 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 Ya. Amin. Amin. Ada lagi siapa lagi? Nggak ada lagi? Nggak ada ya. Ada yang dikasih ke anak-anak yatim. Oh iya, buat anak yatim saya nyuruh sama Mang Saswi tadi suruh katanya beli sarung apa-apa itu. Tuh ada Mang Saswi. Memang beres, Le. Oke, okay. Udah aman. Sip, siap, siap. Eh. Yeah. Udah, ini cukup lah buat ada, 50 ya? Orang mah. Anak-anak mah. Cukup, Le. 50 mah cukup le anak-anak di sini le. Sip ini mah. Udah. Kan kamu mintanya 50. Nih, aduh. Mamang dulu sekolah di bawah pohon, Mang. Maksudnya dikasih duit 15 juta itu untuk 50 orang tuh masing-masing satu, bukan satu sarung orang anak-anak masuk ke sini. Biarin aja biar kebersamaan, Le. Ah, kebersamaan. Aduh, bagaimana ini? Mamang ini. Nah, ini Pak Ustadz, kebetulan ada Pak Ustadz nih. Tadi kan saya nyuruh Mamang untuk beli sarung ya untuk 50 orang anak yatim. Nah, menurut Pak Ustadz nih, bagaimana cara membahagiakan anak yatim? Anak-anak yatim ya? Ya. Ya, insya Allah begini. Anak-anak yatim itu di dalam agama itu mendapatkan prioritas yang utama, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga dijuluki Abul Yatama. Jadi bapaknya anak-anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa anak kafil yatim fil jannah hakaza. Jadi saya kata Rasulullah dengan orang-orang yang mendangung anak-anak yatim itu di surga itu ini kahaza ini segini nih jaraknya dekat sekali kata Rasul. Ya. Jadi kalau kita mau dekat sama Rasul kita harus menanggung anak-anak yatim. Di dalam sebuah rumah, ya, sebaik-baiknya rumah tangga muslimin, kata Rasulullah, itu yang di dalamnya ada anak yatim yang dilayani dan diperlakukan dengan baik. Wah, subhanallah. Jadi betapa agama memprioritaskan kita menanggung atau melayani atau misalnya memperhatikan anak yatim dengan baik. Allah sendiri menjelaskan, ya, ada satu surat yang menyatakan begini, Wa ma atraka mal aqobah, tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar, kata Allah. Pertama itu fakur akobah, membebaskan budak dari perbudakan. Awi ito amun fiyo min zi masgobah, memberikan makan di saat kelaparan. Yang ketiga nih, yatiman za makrobah. Jadi memberi apa menolong anak-anak yatim yang masih ada hubungan dengan kerabat. Nah jadi keutamaannya betul-betul subhanallah, orang-orang seperti ini ulaika ashabul maimanah. Mereka ini golongan kanan, golongan yang akan masuk surga. Dijamin. Jadi kita, kalau misalnya yatim itu kan sebetulnya artinya bisa diartikan sedih, bisa diartikan sendiri, atau dalam kondisi yang lemah. Nah, karenanya kalau kita sekarang di bulan Ramadan ini, bagus sekali kalau misalnya kita melihat mana yang kondisinya lemah, yang kondisinya harus ditolong, anak-anak yatim, yang belum balik tentunya ya, anak yatim itu nggak bisa, yang udah dewasa, 40 tahun disebut anak yatim, nggak bisa. Yeah. Nah, jadinya kita lihat di mana aja kita tolong, insya Allah, hidup pahalanya berlipat-lipat. Nah, seperti itu, Mang. Yeah. Ini salam kalau kayak begini. Pak Ustadz, terima kasih pencerahannya, Pak Ustadz. Siap. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang bermanfaat. Amin, amin. Mereka semuanya, Pak Ustadz, ya. Terima kasih juga buat Gista, Cesar, terima kasih, Audi, terima kasih, Pikisu, terima kasih, Rio, terima kasih. Dan terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat kepada Cumi yang menang dan selamat kepada audience of the day, ya. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih selalu menyaksikan Ini Sahur, ya. Dan besok insya Allah kita ketemu lagi di Ini Sahur.